ASN, kemudian Pak Bupati nomor 15 tahun 2022 tentang TTP. Selanjutnya yang mengatur terkait masalah ASN, pembangkang implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah implementasi ini. Yang pertama, di 2003 kita sudah menetapkan April pagi, April sore. Di semua kode sudah terapkan. Jadi tidak ada lagi bagi kita yang tidak melaksanakan APL. Ini APL tidak ada lagi terkait masalah SIA tiket atau tidak. Yang jelas untuk pagi dan sore terapkan. Salah satu penilaian dari E-Asensi adalah kehadiran masyarakat. Samping itu juga adalah terkait masalah hasil kerja. Ada tidak hasil kerja?